Hai sahabat Purnomo Channel, hari ini adalah hari yang ke-6 atau hampir seminggu ikan kita masuk ke dalam kolam ini. Nah, sampai hari ke-6 ini sahabat, ini ikan kita belum pernah dikasih pelet, hanya diberikan sayuran kangkung seperti ini sahabat. Kemudian makan jentik-jentik nyamuk. Nah, pada hari ke-6 ini barulah kita berikan pelet sebagai makanan utamanya. Jadi setelah hari ke-6 sahabat, dan alhamdulillah selama 6 hari ini ikannya hidup semua, tidak ada yang mati. Coba sahabat, ini hari pertama ikan kita makan pelet. Sebelum lanjut, silahkan like, subscribe, dan tekan loncengnya. Nah, itu sahabat, itu sudah ada mulai yang makan. Coba deh sahabat, hanya kita berikan sayur saja sahabat selama seminggu ini. Mulai transfer ikan kita. Kita memberikannya sedikit-sedikit dulu sahabat, karena ini hari pertama ikan kita memakan pelet. Nah, dan pelet ini sahabat, ini sudah kita bibis sahabat. Nah, itu sebagian sudah mulai makan sahabat, yang lain masih malu-malu. Jadi begitu sahabat. Jadi jika kita memasukkan bibit ikan, sebaiknya tidak langsung diberikan pelet, tapi tunggu dulu ikan kita beradaptasi kira-kira sampai seminggu. Nah, dalam seminggu itu sahabat, itu sebetulnya cukup dengan makanan plankton-plankton ataupun jentik-jentik nyamuk yang ada dalam kolam kita. Sayur sahabat, ternyata habis semua sahabat. Ini sayur ini saya berikan di hari kedua sahabat. Di hari ke-6 sudah habis, sudah kering. Nah, itu sahabat. Oke sahabat, sekian dulu informasinya. Terima kasih.